Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arof dan ini komen tengah hari. Okey, hari ini hari yang penting, hari harimau sedunia. Hari ini bukan soal meraikan hidupan liar sahaja. Ini juga harimau yang diancam kepunahan sebenarnya, dan juga malah kita hari ini juga meneruskan usaha konservasi, kesedaran dan sebagainya bagi mengelakkan kepunahan spesies ini. Di mana data terkini menunjukkan sekitar hanya 200 ekor sahaja harimau yang wujud di habitat mereka di Malaysia. Dan juga apakah lagi usaha yang diperlukan? Adakah kemahuan politik itu wujud? Dan juga bagaimana rakyat juga boleh sertai usaha sebegini dan juga konservasi ini? Bersama kita di talian adalah orang kuat dalam konservasi harimau, Dr. Mark Ryan Damarajat, iaitu Ketua Landscape Harimau WWF Malaysia. Terima kasih Dr. Mark kerana bersama dengan kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali Dr. Mark, bagaimana untuk penduduk Malaysia secara keseluruhannya boleh sertai usaha konservasi harimau, terutamanya orang-orang kebanyakan ini yang mereka juga mempunyai perasaan yang sama, mahu melindungi spesies terancam ini? Bagaimana mereka boleh sertai? Mungkin ada ikrar ataupun ada kempen yang boleh mereka gerakkan sekali? Selamat petang. Terima kasih kerana mengadakan saya untuk interview ini. Saya nak just beritahu, hari ini kita menyambut Hari Harimau Sedunia untuk mendapatkan support warga negara Malaysia dan rakyat Malaysia untuk buat online pledge. Buat online pledge untuk kita mewujudkan satu komiti seperti yang dijalankan di India dan Nepal, supaya kerajaan dan rakyat boleh membuatkan harimau sebagai satu prioriti di negara kita. So, tujuan pledge ni ialah untuk mendapatkan as much as signatures yang kita boleh dapat tu, to call for the establishment of this National Tiger Conservation Committee. I hope the public can support us lah. Ya, Dr. Mark, mungkin kalau kita melihat kepada usaha konservasi ini bukan perkara baharu. Di Malaysia kita sudah jalankan sejak sekian lama. Namun kalau kita boleh mengambil contoh negara-negara lain, mungkin negara-negara jiran yang juga mempunyai masalah yang sama dan juga menjalankan usaha konservasi dan berjaya. Apakah antara negara contoh yang dari segi geografinya dekat dengan kita untuk kita pelajari cara mereka lakukan konservasi bagi mengelakkan kepupusan harimau ini? Ya, kalau kita lihat negara macam India dan Nepal, Nepal for example. So 10 tahun lalu dia punya populasi harimau semakin menurun. Tapi Prime Minister Nepal, dia mengambil keputusan untuk mewujudkan satu conservation committee untuk harimau. Dalam komiti ini dia orang melihat apakah dana yang diperlukan, apakah dia punya untuk menghentikan pemburuan haram ini. Apakah yang diperlukan daripada agensi-agensi penguatkuasa? So dia mendapatkan support army dan polis di negara Nepal. Dan 10 tahun kemudian kita melihat Nepal telah dapat menggandakan populasi harimau di sana. Kalau di India ni tahun 1970-an, Perdana Menteri India juga mewujudkan salah satu projek, iaitu dipanggil Projek Tiger. Projek Tiger ini telah mewujudkan satu badan berkuat kuasa yang dipanggil National Tiger Conservation Authority. So badan ini telah menyelaraskan apa yang diperlukan untuk menjayakan konservasi harimau. Jadi apa yang kita nak buat di Malaysia sekarang ialah kita nak mengikut apa yang telah dilaksanakan seperti di India dan Nepal. Tapi setakat ini, the main threat ataupun ancaman yang paling pressing ialah pemburuan haram. Jadi kita semakin suntuk masa untuk menyelamatkan harimau Malaya kita. Ini lah kerana populasi harimau sekarang sudah turun kurang daripada 200. Dan pemburuan haram yang dijalankan ini berleluasa di sekitar Peninsula Malaysia. Jadi pemburu haram ni dari negara Indo-Chinese seperti Vietnam, Cambodia dan Thailand. Ada juga pemburu di Malaysia juga, warga negara Malaysia. Tapi pemburu warga negara Malaysia biasanya akan memburu mangsa harimau, iaitu macam rusa ataupun kijang. Apa yang kita lihat ialah pemburuan begini telah berlaku sejak
lagi 20 atau 30 tahun. So, jadi apa yang kita lihat di hutan ni, mangsa harimau ni semakin semakin kurang dah. Jadi kalau mangsa harimau sudah semakin kurang, reproduksi harimau tu akan kurang juga. Jadi itu adalah salah satu masalah yang kita hadapi dengan populasi harimau kita. Mangsa kurang, pemburuan berleluasa dan kita tidak ada cukup pengawal kuasa untuk menangkap pemburu-pemburu ini. Jadi kita perlukan seperti mana yang dijalankan di India dan Nepal, pertolongan dari agensi-agensi lain seperti polis dan angkatan tentera juga. Dr. Mark, adakah seperti kita lihat di Nepal dan juga India itu ada kemahuan politiknya? Bagaimana suasana di Malaysia ini? Jadi saya rasa memang kita telah mendapatkan attention untuk tigers sejak last Global Tiger Day. So sekarang kita warga negara Malaysia sudah tahu pasal ancaman yang dihadapi oleh harimau. So apa yang kita boleh buat sebagai warga negara Malaysia? So saya rasa kita boleh lend our voice lah. Lend our voice to ask for something like this to be established di negara kita. Jadi kalau saya rasa kalau lebih ramai orang rakyat Malaysia yang mahu benda ini berlaku, kita akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mewujudkan satu komiti seperti yang dijalankan itu. Jadi kita memang perlu kemahuan politik ini dari yang paling tinggi. Kemauan yang paling tinggi. So, if we can do that, I think we'll be closer to save our tigers lah. Okay, Dr. Mark, terima kasih Dr. Mark. Kalau kita berbincang tentang perkara ini, konservasi ini panjang perbualannya sebenarnya dan juga perbincangannya. Dr. Mark juga saya percaya sudah pun ditemubual oleh rakan setugas Hasimi yang akan kami rangkumkan dalam awal ini 7.45. Itu dia Dr. Mark Ryan Damaraj, Ketua Landscape Harimau WWF Malaysia, membincangkan tentang usaha konservasi harimau ini di Malaysia dan juga bersempena dengan Hari Harimau Sedunia. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda masih lagi menonton Komen Tengah Hari bersama saya Najib Arof. Okey, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2019 maklumkan kerajaan sebenarnya sudah pun bersetuju supaya waktu bekerja fleksi ataupun WBF dilaksanakan di semua agensi kerajaan persekutuan di seluruh negara mulai 1 Ogos ini. Apakah signifikannya perubahan ini? Bersama kita di talian adalah Dato' Aziz Muda iaitu Presiden QPEX untuk kita bincangkan bagaimana kesannya kepada produktiviti dan sebagainya. Pertama sekali, Dato' mungkin pertama sekali soalan yang paling orang nanti-nantikan. Perubahan waktu bekerja sebegini akan kita cuba kaitkan dengan produktiviti. Bagaimana Dato' melihat mungkin unjuran produktiviti yang ingin ditingkatkan? Bagaimanakah kesannya? Ya, terima kasih Soalan Najib. Waktu bekerja ini merupakan satu komponen penting dalam perkhidmatan kerajaan ini. Dan waktu bekerja yang kita tahunya masuk jam 8 pagi, balik jam 5 petang. Tetapi bila keadaan-keadaan berubah, di mana kesesakan berlaku, di mana waktu-waktu yang peak hours yang menyebabkan pejabat-pejabat awam ini suka untuk sampai ke pejabat pada waktu yang seperti mana yang telah ditetapkan. Jadi kerajaan telah mengenalkan dulu waktu kerja berperingkat, iaitu WP1, WP2 dan WP3. Melalui waktu kerja peringkat ini, waktu kerja peringkat yang keempat sebenarnya, kita memang khususkan kepada mereka-mereka yang berada di bandar besar, yang berada pada kesesakan di atas jalan raya, mengurus anak-anak, kemudian nak menguruskan rumah, keperluan lain. Jadi pagi itu dia masuk kerja jam 9, balik jam 6 petang. Tetapi selepas analisa dibuat, didapati bahawa bilangan yang bekerja masuk kerja jam 9 ni agak sangat berkurang yang memilih waktu kerja peringkat tahun 4. Sebab itu dalam reformasi masa yang dibuat oleh kerajaan mengenai waktu kerja berperingkat ini, bercadang menukar pada waktu kerja fleksi. Di mana waktu kerja fleksi ini lebih mesra kepada pekerja. Bukan saja dia nak meningkatkan produktiviti, tetapi yang penting mesra. Kenapa mesra?
katakanlah waktu kerja mereka ini masuk jam 7.30. Dia mesti berada di pejabat jam 4.30. Tetapi kalau dia pilih 7.30, tapi dia terlewat. Dia masuk kerja ni jam 7.45. Tapi dia boleh balik 4.45. Jadi maknanya 9 jam itu cukup. Kalau dia masuk jam 8, dia balik pukul 5. Kalau dia masuk pukul 8.30, dia balik 5.30. Jadi maknanya peluang untuk mereka melakukan kesalahan dari segi kedatangan itu dah tak ada dah. Maknanya pelanggaran tentang tertib selamat. Jadi dengan cara ini, proaktiviti boleh kita tingkatkan. Dato' mungkin dalam bahagian di bahagian pentadbiran itu, bahagian mana dan penjawatan awam yang mana yang amat memerlukan waktu sebegini sebenarnya? Jadi kalau ikut agenda, ya, pertamanya kita bekerja dalam jimatan kerajaan ini, kita ada lelaki, kita ada wanita, kan? Kemudian kita ada pekerja-pekerja yang berada di pejabat ataupun kita sebagai white collar. Ada pekerja-pekerja yang bekerja di luar, iaitu blue collar. Yang blue collar ni mungkin lebih anjal. Tetapi yang bekerja di pejabat, dia memerlukan masa nak paskat, dia nak pergi apa nama ni, naik lift, kadang-kadang menunggu lift queue dan sebagainya, menyebabkan masa dia jadi lari. Kan? Jadi dengan ada kerja fleksi ni, dia memang dah beri peluang kepada dia untuk fleksibel masa tu. Sebab itu kita bersetuju dengan reformasi yang dibuat oleh kerajaan berlaku kerja waktu kerja presiden. Okey, Datuk, terima kasih Datuk kerana memberikan ulasan tentang pelaksanaan waktu kerja fleksibel bermula 1 Ogos ini, dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita melihat kepada peningkatan produktiviti dalam penjawatan awam dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, ini penting, dan juga dalam ini juga mungkin akan boleh dilihat dan juga dinilai oleh sektor swasta dalam pelaksanaan secara lebih menyeluruh waktu-waktu fleksibel ini, kerana penting work-life balance ini bukan perkara baru yang kita bincangkan sudah lama, dan ini antara usaha sebahagian usaha yang dijalankan untuk memastikan bahawa work-life balance itu realitinya dapat dipadankan dengan kesesuaian waktu kerja dan sebagainya, dan permasalahan itu dapat diselesaikan. Sekian saja komen tengah hari untuk jam ini. Semua berita kami ada di laman web kami astroawani.com. Anda juga boleh muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga App Store. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.